Halo guys, selamat datang di Ner 11. Dan seperti biasa, gue bakal meng-cover gitu tutorial lagu-lagu yang lagi hit saat ini dan terbaru. Dan video kali ini gue bakal meng-cover lagunya Armada yang judulnya Apa Kabar Sayang. Dan sudah setting dan kunci ucap semua dan semua belajar buat prop mulu punya berbajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Oke guys, kita langsung aja ke cara strumming-nya atau cara genjrengannya. Jadi sangat gampang sekali ya, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Down, up, tahan, up, up, down, up. Oke, sangat gampang sekali ya. Dan nanti juga ada petikan untuk di bagian intronya ya. Jadi di intronya ada petikannya, lalu kesininya bisa kalian genjreng. Oke, kita coba aja seperti ini genjrengannya. Down, up, tahan, up, up, down, up, down, up, tahan, up, up, down, up, down, up, tahan, up, up, down, up. Oke, bisa ya. Kita coba aja langsung menggunakan liriknya. Seharian aku tak tenang, seperti orang kebingungan. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan kuncinya. Jadi kita langsung aja mulai di intronya. Intronya itu kan dipetik, bisa digenjreng. Nah, kalau digenjreng kuncinya yaitu C dan F. Di sini dua kali balikan, kalau digenjreng seperti ini. Nah, kalau digenjrengnya seperti itu. Sekarang kita coba aja petikannya di intro, jadi seperti ini. Ini contoh dulu ya. Nah, jadi petikannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kuncinya cuma C ya di petikannya. Kalian pertama petik di senar 5 5 3 2. Dua kali balikan seperti ini. Lalu lepas, petik senar 2, lepas jari telunjuk. Sesudah itu senar 3. Pencet di grip 2. Dua kali nah ininya. Jadi seperti ini. Oke, bisa ya, kita coba lagi. 5, 3, 2, 5, 3, 2, dilepas, 2, jari telunjuk dilepas, lalu senar 3, grip 2, 2 kali. Oke, bisa ya, kita coba pelan-pelan. Oke, bisa, 1 kali balikan lagi. Oke, bisa ya, sangat gampang banget. Selanjutnya, sesudah di intro, kita langsung masuk ke verse yang pertamanya. Kuncinya yaitu C, F, D minor, dan terakhir ke G. Di sini dua kali balikan ya, kita coba aja langsung. Seharian aku tak tenang, seperti orang kebingungan. Satu kali balikan lagi. Pikiranku tak karuan, khawatirkan kamu di sana. Nah, sekarang langsung masuk ke bagian bridge-nya. Di sini kuncinya yaitu C, F. Nah, lalu pas di bagian D minor, genjrengannya ganti ya, seperti ini. Down, 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 up. Lalu diulang-ulang. Down, 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 up. Down, 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 up. Down, 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 up. Down, 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 up. Nah, pas di bagian D minor, genjrengannya seperti itu ya. E minor. Masih sama genjrengannya. Lalu F.
dan G. Oke, genjrengannya seperti yang tadi ya, yang baru. Untuk di bagian bridge-nya itu genjrengannya beda. Kita coba aja langsung, nah pas di kunci C dan F itu genjrengannya normal seperti yang awal. Oke, ngerti ya? Bisa, kita coba aja langsung. Tak tahu apa gerangan, mungkinkah di sana kau rasa bahagia, atau malah sebaliknya. Nah, sekarang langsung disambung ke bagian ref-nya ya. Nah, bagian ref-nya, genjrengannya sama seperti di awal tadi. Jadi yang beda itu pas di bagian bridge-nya aja ya. Kita coba aja langsung di ref-nya, kuncinya yaitu C, lalu G, A minor, G, F, E minor, D minor, dan terakhir ke G. Oke, bisa ya. Kita coba aja pelan-pelan di ref-nya. Telah lama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Nah, selanjutnya sesudah di ref itu, kita kembali lagi ke intronya ya, dipetik tadi. Kuncinya masih sama seperti di intro tadi, cuman C ya dipetikannya. Di sini satu kali balikan, kita coba aja langsung. Nah, selanjutnya langsung kembali lagi ke bagian verse-nya. Di sini satu kali balikan, kita coba aja langsung. Seharian aku tak tenang, khawatirkan kamu di sana. Nah, kembali lagi ke bagian bridge-nya ya. Kuncinya sama seperti di bridge sebelumnya, dan genjrengannya juga masih sama ya, seperti di genjrengan bridge sebelumnya. Kita coba aja langsung. Tak tahu apa gerang. Nah, selanjutnya kembali lagi ke bagian ref-nya ya. Kuncinya masih sama seperti di ref sebelumnya, kita coba aja terakhirnya di sini ada tambahan kunci C ya. Nah, selanjutnya ini ke interlude-nya, kuncinya yaitu A minor, C, A minor lagi, C lagi. Nah, selanjutnya kembali lagi ke bagian bridge-nya ya. Pas di kunci D minor aja yang genjrengannya beda. Kita coba aja langsung. Mungkinkah di sana kau rasa bahagia, atau malah sebaliknya? Nah, di sini ada tambahan kunci ya, terakhirnya ke kunci A, lalu kembali lagi ke bagian ref-nya. Nah, di sini interlude ya, atau nadanya naik atau kuncinya ganti. Jadi nadanya itu naik, kuncinya otomatis ganti, yaitu D, A, B minor. B minor seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Lalu A lagi, G, D, E minor, dan terakhir ke A.
Oke, kita coba aja pelan-pelan ya. Telah lama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Kita masuk kebalikan keduanya. Aku akan terus mendoakanmu, walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Nah, terakhirnya ada tambahan kunci, yaitu D ya. Nah, itu deh guys, tutorial gitar lagunya Armada yang judulnya Apa Kabar Sayang, dan sudah setting dan kunci cuaca semuda semua belajar buat pro pemula penyu baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Terima kasih.